yang sudah booking tiket segera check in kepada Pak. Ya teman-teman, gacoran sesi B ya Mas. Ini gacoran ya. Sesi B akan segera dimulai. Ini panitia di gacoran lapangan Perkutut Gandangan Sikemplong. Ini para panitia, para sesepuh, Pak Lurah, dan kita tunggu 3 menit. Sesepuh bina sepuh yang bersangkutan di sini pada datang ke sini ya teman-teman. Ini backgroundnya bagus sekali. Ini piala-pialanya di sesi gacoran B ini. Semoga acara juga lancar dan tidak hujan sampai selesai ya teman-teman. Ini semoga acaranya akan segera dimulai di sesi gacoran B. Ini ayamnya sudah menanti untuk door prize ya teman-teman. Di Sikemplong ini banyak sekali door prize-nya, dari perapakan, bingkisan, kaos, dan pakan-pakan, dan ini produk-produk baru dari Pakanan Perkutut. Ini sangkar-sangkar mewah sekali ya teman-teman. Ini sangkar juga nih. Ini mentok dua ya teman-teman, luar biasa mentoknya, gede-gede. Ini yang bawa mentok ini pulang bisa buat pesta, dan ini selaku panitia yang sudah sikap dan selalu siap untuk melayani para penggantang ya. Ini asisten juri memasuki lapangan. Ini para penonton dari penjuru kota sudah memasuki pada datang. Asisten juri. Bagaimana para pilihan juri? Oke, sebelah timur, sebelah barat. Ini lomba akan segera dimulai. Juri-juri sudah pada siap. Dari juri berbagai kota ya teman-teman, nggak cuma dari juri dari Purworejo, karena biar penjurannya bisa hitung mundur. 5 4 3 2 mulai. Luar biasa, stopboardnya sudah dimulai teman-teman. Kita lihat nanti siapa yang akan juara di session gacoran B ini ya teman-teman. Kita lihat ya, luar biasa tantangan di Sikemplong ini. Kita lihat siapa yang akan juara di session B ini, di sesi gacoran. Ini perkutut saya sudah bunyi. Gacoran sesi B masih masih di gacoran sesi B. Ini Kojang, ini gacor gantangan nomor 37.
Ini masih di gacoran JCB. Arifin Sebastian. Nanti Facebooknya Arifin Sebastian juga. Nanti foto-foto ini tak tandain yang berikut. Ini teman-teman para penggantang. Ini dari Wonosobo, luar biasa. Saya zoom. Lagi makan. Luar biasa, mantap. Dari mana tadi, Mas? Dari Bendosari Gebang. Bendosari Gebang ini teman-teman. Purworejo, Perkutut lovers di seluruh Indonesia dan khususnya di Purworejo. Ini dari Purworejo aja ya. Luar biasa, semoga nanti poin ya. Ini saudara Wonosobo. Mas Agung nih dalam dapat salam dari Wonosobo dan Purworejo. Luar biasa ini ya teman-teman. Kita lanjut ke tantangan ini. Luar biasa. Jadi teman-teman, ini suasana di sampingnya ini banyak penggantang dan penonton juga, ini luar biasa. Semoga nanti pada poin semua ya teman-teman. Masih di gacoran sesi B. Teman-teman, mantap. Sesi B gacoran bukan B pemilik nomor 2 setelahnya, tapi pemilik. Ini sudah selesai ya teman-teman. Kita lihat siapa yang akan juara. Ini luar biasa ya teman-teman. Kita lihat ini. Ini dari gantangan nomor 28. Suasananya di sini luar biasa, ini pada ngambil di season B. Nih, penggawa-penggawa. Halo. Nih, luar biasa. Magelang. Dari Magelang datang. Nih, semoga poin ini tadi gacor dor. Yes. Ya, teman-teman disuruh panitia suruh ngecek nih. Kandangan nomor 60. Poinnya 153. Ini teman-teman. Ini nomor 56. 342. 342. Iya. Sekarangnya kosong. Oh ya. Bagi yang merasa masuk 10 besar atau kami panggil nomor gantangan nomor 6. Ini kosong. Kosong-kosong botol bunyi. Nomor gantangan masih ada bunyi. Nomor gantangan 57-0. Nomor gantangan 36. 342. Nomor gantangan 33. Ini bro. Ini gantangan nomor 50. Nomor 10. 10. Ini gantangan nomor 52. Poin 53 ini ya. Yaitu kosong. Ini kosong nih teman-teman. Untuk sesi selanjutnya bebas A, sisa tiket tinggal 1. 113 atau 2 ya, Pak? Hah? Yang belum. Mau enggak penting sini. Sisa tiket tinggal 1 ya. Segera hubungi kelihatannya semua teman-teman. Luar biasa. Nih. Sisa tiket tinggal 1 juga. Nilai ya, teman-teman. Gacoran bebas. Ini saya akan melihat poin yang di sebelah sana di juri Imogiri Timur Yogyakarta dengan Mas Agung. Nah, ini enggak apa-apa. Udah segini aja. Masih, ya. Mas Agung ini lagi makan. Ini biar enggak gacor ya. Jadi makan dulu ini jurinya, ini luar biasa. Ini namanya apa, Mas Agung? Kok enak banget kayaknya tuh. Munti. Oh, munti. Ini kalau di Kulon Progo, di Purworejo munti, di
Imogiri juga Monte ya. Semoga ini jurinya tidak semaput sampai akhir ya. Ini dengan seragamnya Macan Kung. Ini macan. Ini ya juga macan. Ini ya, luar biasa. Semangat terus para juri yang bertugas. Semoga masih ada di 4 sesi lagi ya. Apa berapa? 6. Oh, masih ada 6 sesi lagi. Semoga selalu semangat ya tim juri yang bertugas nih. Oke. Snack-nya ini ya. Amun ini termasuk jamu ini ya. Jagung. Ini biar jurinya itu semangat dan murah senyum dan semoga nanti selesai tetap semangat sampai akhir. Ini orang Magelang ini teman-teman perkutut lover di seluruh Indonesia ini lalu datang di juri-juri di berbagai kota. Dengan namanya Mas siapa tadi, Mas? Triadi. Mas Triadi. Ini yang belum kenal Mas Triadi, siapa aja kalau ketemu di jalan ya. Ini orangnya baik sekali. Terima kasih Mas Adi. Ya, sama-sama. Mas Vicky. Ini sudah selesai gacoran sesi B. Gacoran lokal B. Untuk juara pertama. Juara pertama, nama pemilik Nuri Azza. Nama burung Mendut. Alamat Korwal Kebumen. Nilai poin 448. Silakan maju ke depan. Juara kedua, nama pemilik Wiki. Nama burung Karisma. Alamat Purworejo. Nilai poin 441. Juara ketiga, nama pemilik Hamim Binkan. Nama burung Kendil. Alamat Banjarnegara. Nilai poin 414. Juara empat, nama pemilik Iwan Meok. Nama burung John. Alamat Jogja. Nilai poin 406. Juara kelima, nama pemilik Tiga Dewa. Nama burung Badai. Alamat Tiga Dewa. Poin 351. Juara ke 6, nama pemilik Arifin. Alamat DNA. Nama burung DNA. Alamat Daerah Istimewa Yogyakarta PLM. Nilai poin 342. Juara ke 7, nama pemilik Edi Trogo. Nama burung Temon. Alamat Daerah Istimewa Yogyakarta PLM. Poin 320. Juara 10, nama pemilik Kanto. Nama burung Kahiyang. Alamat Kerepkung. Poin 280. Juara 2 ya teman-teman. Agak tengah Mas, agak tengah Mas. Agak tengah, agak tengah. Ah, hop. 1 2. Segera bersiap juara ketiga. Sip. Sekali lagi yang barusan saya panggil nomor gantang untuk lokal poin 50 poin. Segera menghadap ke panitia. 1 2 3. Nomor gantang berapa? Lanjut. Nomor gantang 4 dan nomor gantang 7. Lokal poin 50. Lokal 50 poin. Segera menghadap ke panitia. Oh. Selanjutnya yang juara yang tadi yang besar-besar. Mas Karto. Mas Karto. 4 5 6 Iwan Meo. Iwan. Dipanggil aja Pak Joko. Ya itu pakai itu. Juara 4 Iwan Meo. Iwan Meo. Segera ke panggung. Ya wis, lanjut berarti. Bagaimana?